Kabupaten Jawara 1. Jawara 1. Untuk tim berikutnya. Mak Chandra di mana? Oke. Bang Yusi. Lagi selanjutnya silakan. Baik, dengan demikian maka berhasil rangkaian acara ini. Hadirin yang kami hormati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada untuk tim leader, kami silakan. Silakan sesuai dengan layarnya untuk persiapan. Jangan lupa lampu dinyalakan. Oh iya pak. Ini intinya. Coba wawancara dikit. Ya. Baik, alhamdulillah hari ini laju. Oke. Background situ, Pak. Ya. Baik. Alhamdulillah hari ini adalah hari perpasan kegiatan para offroader dalam kegiatan Jelajah Wisata Alam Kebaya yang pertama yang kita sebut dengan Jawara 1. Dan ini adalah merupakan salah satu kegiatan program kegiatan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan 3 kabupaten yaitu Kabupaten Oku, Selatan dan dan kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari dan insya Allah finishnya nanti pada tanggal 31 di Oku Timur dan akan disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan. Maka hari ini alhamdulillah sebanyak 76 peserta atau offroader dari Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Dan juga dari beberapa para offroader yang memang mereka adalah offroader profesional. Yang langsung tim leadernya adalah dari Kak Alwari, kemudian Pak Arnold Gio, dari Pak Wali Kota Pekanbaru juga Chandra Wedawana. Dan mereka adalah merupakan offroader nasional. Lampu dinyalakan, lampu. Semuanya akan selamat dalam perjalanan. Satu tujuan kita dalam kegiatannya adalah untuk pertama menggiatkan kegiatan olahraga otomotif. Kemudian kita akan mencoba menggiatkan potensi-potensi wisata yang ada di Sumatera Selatan di 3 Oku Raya. Untuk apa rutenya? Rutenya berangkat dari start dari rumah kabupaten menuju Gua Putri, dari Gua Putri nanti keluarnya di Oku Timur. Ada pembagian-pembagian sembako dan sebagainya? Ya, rencana di samping kita kita juga akan melakukan kegiatan bagi sosial, yaitu memberikan sembako kepada masyarakat yang dilewati. Karena di dalam tengah hutan banyak talang-talang atau punya banyak desa, banyak penduduk yang memang di rumah mereka sangat perlu kita bantu. Maka dari itu di samping kita obrol olahraga, dan kita juga akan memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat. Terima kasih ya. Jangan lupa lampunya dinyalakan. Lampunya dinyalakan, Pak. Pemilik kendaraan BG 1403DL tolong dipindahkan parkirnya. Sekali lagi untuk pemilik kendaraan, oke. Lampunya dinyalakan, Pak. Jangan khawatir di sana, binatangnya udah Cina. Lanjut. Oke, sekali lagi selamat jalan, selamat menikmati jalur. Jangan lupa tetap setir ini ya.
apa yang sudah disampaikan arahan-arahan oleh senior-senior kita. Jangan lupa ditaati, jangan lupa cek posisi juga, jangan lupa perbekalannya disiapkan dengan matang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di Oku Cilo untuk finish. Terima kasih. Jo, ngirulah kae eng merah mobil putih.